Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Mr. Jibo. Nah, setelah tadi saya live di YouTube ya, di Terminal Sukaraja. Nah ini seperti yang saya bilang, bakal ada versi video tripnya. Nah, itu nanti coba Guskania ikut di bis medium ke arah Ciguha, dan saya di Jetlook ngikutin. Tapi kali ini saya sendiri di Jetlook karena anak-anak nggak ada yang ikut. Saya cuma berdua dari Jakarta sama Cabagus Kania. Anak-anak Kaul nggak pada ngikut. Nah, ini bis medium yang mau dinaikin sama Cabagus Kania nanti ke Ciguha. Berangkat jam 11. Nah, kita lihat interiornya. Cabagus Kania lagi ngobrol sama bapak supirnya. Ya guys, jadi bis yang ke Ciguha ini berangkat dari Ciguha itu jam 4 pagi kurang lebih, sebelum subuh ya, atau menjelang subuh. Dan berangkat lagi dari Terminal Sukaraja itu jam 11 siang. Keren nih, Umplung PO Laksana Putra. Oke guys, jam 11.04 bisnya berangkat. Nah, Cabagus Kania di depan tuh. Kita ngikutin dari belakang. Kali ini saya sendirian. Gak ada yang ikut. Anak-anak Kaul gak ada yang ikut. Nah, berangkat dari Terminal Sukaraja, bisnya langsung belok kanan di pertigaan. Kita ikuti terus. Tempel. Kemarin ada Kang Dera, minggu sebelumnya ada Kang Muklis yang nemenin. Sekarang benar-benar sendiri karena anak-anak nggak pada ngikut. Kita tempel. Ini pertigaannya padat guys. Jadi begitu keluar Terminal Sukaraja, dia langsung belok kanan di pertigaan. Dan ini pertigaannya juga padat nih, malah macet. Soalnya bersebelahan sama pasar. Ajib guys, baru berangkat langsung ngacir dia. Nih di depan pertigaan nih. Kemana dia? Oh, kiri. Gila, langsung lari dia baru jalan. Beda sama yang sebelum-sebelumnya yang masih ngerayap. Dia langsung ngacir. Gokil bener dah. Nah ini jalannya agak sempit nih, tadi agak lega. Ikuti terus. Masih bisa ngimbangin guys. Tapi gokil ini, asli. Kayak penumpangnya juga dia nggak banyak. Tapi ngacir. Biasanya kan sambil nyela gitu. Nah guys, ini jalannya beberapa ada yang bolong, rusak.
mulus lagi, ntar rusak lagi, ntar mulus lagi, belum merata ya jalan bagusnya. Itu di depan ada pertigaan lagi. Kemana itu? Oh, kanan kebun pedes Baros. Aduh, kirinya nggak kelihatan lagi. Murni, saya sendirian tanpa kawan. Oh, kosong. Sendiri di jetlook, yang lain diajak pada sibuk, jadi ya sudahlah. Sempit guys. Polsek Cireunghas. Oh, ini lewatin depan Polsek Cireunghas. Oh, pas nih sebelah kanan rel kereta tuh. Wah guys, tadi pas di tanjakan itu ada longsoran sebelah kiri. Jadi jalan cuma bisa dilewatin satu arah. Nah itu harus gantian. Pas arah nanjak sebelah kiri. Oh, itu tadi ada longsoran tuh. Bis ini menempuh perjalanan dari Terminal Sukaraja sampai ke Ciguha. Itu kurang lebih estimasi waktunya itu sekitar 2 jam. Tadi jalan jam 10. Kemungkinan sampai antara jam 12-an lah kurang lebih. Itu juga kalau cepat ya. Kalau sesuai gitu estimasi waktunya. Bisa lebih cepat atau mungkin lebih lambat.
Ini bapak supirnya jos juga nih. Ketemu jalan mulus langsung ngatir. Gokil. Parah jalannya. Keren nih kalau kesana kereta lewat nih. Ke jalannya, aduh, becek tuh. Jalannya goyang dompet. Kacau. Satu arah lagi. Oh, ada longsor. Udah diperbaiki tapi. Ya. Jalan masih perlahan. Berarti ada yang rusak juga. Wah, oh, bener. Jalan rusak. For your info guys, Terminal Sukaraja itu berada di Sukabumi ya. Nah, Cikuha, Takokak itu berada di Cianjur Selatan. Jadi bis medium ini menghubungkan dua apa ya, kabupaten apa kota maksudnya, antara Sukabumi sama Cianjur Selatan. Jadi bis ini bis pelosok masuknya. Kagok guys, tikungan sampai mau bergigi. Anjay. Sendirian di mobil nggak ada teman ngobrol ini. Biasanya ada kawan buat ngobrol. Ini enggak. Aduh. Jalan rusak lagi.
Nah, ini di pertigaan nih banyak angkot putar balik, berarti tujuan akhir kayaknya nih. Ini di daerah Cirenghas bener. Nah, ini tujuan akhir angkot yang kuning, Cirenghas Terminal Sukaraja. Wow, nyebrang rel. Rel yang tadi kita susurin bareng. JPL 74. Ini di daerah Cirenghas. Dan nemu jalan bagus dikit ngacir langsung bisnya. Gokil emang supirnya. Kalau dia ngacir mulu kayak begini terus jarak tempuh 2 jam. Kilometernya jauh banget ya. Ya guys, tadi baru aja lewat Polsek Geger Bitung. Udah lewat. Aduh. Jadi perbatasan antara Geger Bitung dan Cirenghas itu terpisahkan sama rel kereta tadi ya. Nah, di JPL 74 kita nyebrang itu udah masuk wilayah Geger Bitung. Nah, ini tersendat nih, ada apa nih? Oh, jalannya ajib juga guys. Aduh. Sorry kalau goyang-goyang mulu ya. Ini jalannya kacau bener. Nah, ada penumpang naik nih guys. Selama perjalanan baru ada penumpang yang naik nih, nyetop di jalan. Berangkat dari Terminal Sukaraja, dari tadi patas terus. Ini ada yang nyetop nih. Naik ya? Naik apa terus sih? Oh, naik bener. Oke, kita jalan lagi.